Oke guys, penambahkannya seperti ini ya. Ini ada telur, ini sambal hijau, terus ini rendang, ini daun singkong, dan ini nasinya ya. Ya, seperti ini penambahkannya. 150 NT. Menurut kalian murah atau mahal, guys? Aku nggak tahu karena aku baru pertama kali beli ya. Satu seket. Aku tuh basmi. Aku tuh basmi. Nasi padangnya bae gorengan iki. Nasi padang. Ada kata tofu enggak sih? Ada. Iya. Keplek kata ini keplek. Keplek. Oke, oke. Gorengan, guys, gorengan es nih. Bae itu tiap minggu di sini. Iya, minggu kau lah. Nasi padangnya tiap minggu. Ada gorengan nih, gorengan ada obat Indo, obat Indo terus ada ini kuning jamu api. Jamu ada nasi padang, nasi padang ya, nasi padang ini ada nasi sini yang Mbak Eri kameramen nasi padang oh ada nasi padang ini cari aja ya, satu porsi ini berapa 150 150 terus ini nih 100 iya 100 ini apa ini risol kayak martabak telur. Martabak telur. Ini martabak telur Mas Risol. Ini risol. Ini teh sekarang kamarnya berapa? Oh, dua. Ini berarti 200. Aku beli ini, guys. Di barang. Mulai. Oh, iya. Ini ada ya? Iya. Plastik orang yang... Nah, setiap minggu apa keliling apa ada satu tempat keliling aula keliling di kereta mati sini oh dekat kereta mati guys karena promosi iya halo 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 Ririn bakal jamu jangan lupa dibeli ya kunir sirih kunir asem iya di Taipei Madison setiap hari keliling setiap hari minggu sekali. Halo guys, selamat malam. Aku habis pulang libur ya, terus belum makan dan aku tadi beli ini nasi padang, harganya 150 NT ya. Yuk kita lihat isinya apa aja. Oke, langsung kita buka ya. Ini gorengan aku tadi belum habis. Nih. 150 NT. Isinya apa aja? Bentar, kita buka ya. Kita review, guys. Ya. Nih, wah. Lumayan. Lumayan banyak loh. Bentar ya. Nasi padang ya. Ini dipisah ya. Ini nasinya lumayan banyak, guys. Terus ini ada sambal ijo ya. Terus ada ini daun singkong, rendang, telur. Bentar ya, tak buka dulu ya. Oke guys, kita buka langsung ya. Ini telur. Bentar. Oke guys, penampakannya seperti ini ya. Ini ada telur, ini sambal hijau, terus ini rendang, ini daun singkong, dan ini nasinya ya. Ya, seperti ini penampakannya. 150 NT. Menurut kalian murah atau mahal, guys? Aku nggak tahu karena aku baru pertama kali beli ya. Oke, langsung saja kita review. Oke, kita review ya masakannya enak enggak. Terus ini di sini aku ada bayar terus minuman. Ya, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Guys, ayo kita review makanan nih. Mantap.
Ayo kita review ini apa rendangnya dulu ya guys ya, rendang. Lapar. Nasi. Mantap. Sambal ya, sambal, wah mantap ya. Ini cukup daun singkong sama sambal. Kita makan. Mantap. Mantap, guys. Masakannya lumayan enak ya. Aku ini bukan di endorse ya, aku ini beli sekalian review. Oke. Okay. Mantap. Telur. Dari warnanya kayak pedes ya guys ya, tapi nggak tahu. Nggak pedes, cuma sedikit sedikit pedes gitu aja, nggak pedes, nggak terlalu pedes. Mantap. Terus rendangnya ini ya, kalian lihat rendangnya tuh empuk banget, empuk. Kita makan guys. Mantap. Kasih lihat ya. Bentar. Empuk banget. Kan? Empuk banget. Terus untuk daun singkongnya Mbak E, kalau mbaknya lihat video aku ini, tolong ke depannya daun singkongnya dibanyakin ya. Kalau menurut aku daun singkongnya terlalu sedikit. Terus apa lagi ya? Sambal. Sambal ini kebanyakan gula sedikit, jadinya agak manis. Ya meskipun sambal hijau kan kalau nasi padang emang nggak pedes ya, tapi ini kebanyakan gula, kebanyakan sedikit sih, sedikit aja, dikurangin sedikit aja pasti enak. Payak guys, aku ada payak. Bentar ya. Jadi menurut kalian 150 ente dapat segini termasuk mahal apa murah guys? Aku nggak tahu karena aku baru pertama beli ini. Terus review dari aku cukup segitu aja ya. Untuk rendangnya oke, okay. Terus daun singkongnya untuk kedepannya dibanyakin sedikit
karena ini terlalu sedikit menurut aku. Terus telurnya oke. Sambel ijone, ini gulanya dikurangi sedikit. Gitu aja ya. Oke. Sampai sekian dulu. Aku mau habisin ini makan pelan-pelan, mau menikmati ya. Pokoknya buat teman-teman jangan lupa beli di Mbak Bakul setiap hari Minggu di sekitar Kereta Mati ya. Bye.